terakhir untuk kita kongsi 7 pagi ni, bisyarat waktu subuh. Ana tabung pun dok ada, tengok tu. Kita boh duit dalam tabung. Duit dalam tabung boh. Kita pi subuh di surau masjid. Ada tabung tak ada tabung, cari tabung. Tabung masjid boh duit dalam tu. Nah, kalau kata kita tak dan pi subuh di masjid, sediakan satu tabung dekat rumah. Ambil tin milo tak apa. Tebuk tin milo tu boh duit. Banyak mana pun tak apa, sekupang, dua kupang pun tak apa. Tapi hari-hari diri kita buat, isteri kita buat, anak-anak buat, cucu menantu buat. Nah, dan wasiat, kalau wabah meninggal esok, janganlah esok-esok nah. Lama lagi, biar lama lagi. Kalau wabah meninggal esok-esok, hangpa jangan tinggal hak ni. Jangan tinggal. Ha, ini antara amalan supaya rezeki kita berkat. Kenapa? Pasal setiap pagi akan ada mai dua malaikat. Malaikat pertama dia doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Hak kedua, wa'ti mumsikan talafa. Hak pertama doa, ya Allah, awal pagi ni, ya Allah, gantikanlah harta orang yang suka menginfakkan hartanya tu, bagi ganti kat dia. Pasal itu orang tu makin kuat derma, makin banyak harta, makin dia bersedekah, makin dia kaya. Pasal itu, sepasal didoakan oleh malaikat. Hak kedua ni lain. Dia pergi kerja, sampai mohon maaf nah, kadang-kadang tak dan pergi masjid, tak dan pergi surau. Guru saya Syekh Nuruddin kata lagu ni, memang zahirnya orang tak pergi surau masjid ni, zahir dia memang dia yang sibuk kerana kerja ke apa ke, tak pergi masjid. Nah, memang zahir dia. Tapi jangan-jangan masjid tak mau tengok muka dia kerana dia dosa. Lagu tu sama, mohon maaf nah, orang yang tak mau pi ke Mekah ataupun Madinah buat umrah kah, tapi pi tempat lain boleh, jauh-jauh overseas lain boleh. Nah, nampak zahir dia ada kerja sampai tak dan pi umrah, pi Mekah Madinah, nampak zahir lagu tu. Tapi siapa tahu Mekah Madinah tak ingin nak tengok muka dia, ataupun Al-Masjidil Haram dengan Al-Masjidil Nabawi, Jannatul Baqi' dengan Ma'la, tak ingin tengok muka dia sebab dia orang yang berdosa. Siapa tahu, hak tu kita takut. Hak tu kita takut. Sama jugalah dengan orang alim. Orang alim bila dia mai, kita bertembung saja program. Wali Allah duduk tempat kawasan kita sampai meninggal. Tak dan kita nak pergi ziarah, ambil ilmu ke, minta doa ke, ambil berkat, tak dan. Kita kata tak dan. Jangan-jangan dia tak sudi nak tengok muka kita. Pasal kita mungkin banyak dosa nah. Kita ambil hak positif lagu tu lah. Pasal itu dia kerja siang malam, makin berkurang harta, makin berkurang dia. Pasal apa? Dia tak mau nak bersedekah. Di doa malaikat tadi, wa'ti mumsikan talafa, bagilah kebinasaan pada orang yang menahan-nahan hartanya itu. Tambah lagi doa Nabi di awal pagi. Nabi doa sampailah ni, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi doa lama lah, tapi keberkatan dia sampailah. Ya Allah, berkatilah umatku di awal pagi mereka. Kata ulama, awal pagi antaranya solat subuh berjamaah, majlis ilmu lagu ni, baca Quran dan sebagainya. Nah, sama-sama lah kita buat insyaAllah hak ketujuh ni. Kalau pi masjid, surau masjid waktu subuh tu, bawa lah duit. Banyak mana pun tak kisah, boh lah duit lah tu. Yang penting setiap kali lepas subuh ataupun nak solat subuh tu, boh lah. Waktu lagu ni elok lah, sebelum terbit matahari, kita boh lah tu. Untuk didoakan oleh malaikat. Kalau dekat rumah tu, tabung pun tabung lah. Bila dah seminggu, dua minggu penuh ataupun sebulan, jangan bawa pi jekyll, jangan. Ataupun bawa pi apa nama, pi maidin. Yang sini ada maidin kan? Jangan pi nah. Bahalanya besar. Bagi dekat masjid, tabung masjid An-Najah, boleh guna untuk apa program ataupun orang yang memerlukan. Sekupang bagi kita besar di sisi Allah. Tambah ikhlas, tambah ikhlas lagi besar. Yang kata pahala ni, tak boleh nak kata apa. Seorang sahabat Nabi meninggal, ya laitahu in kana jadidan, alangkah eloknya kalau baru. Dia meninggal sebut benda ni, ya laitahu in kana kamilan, alangkah eloknya kalau satu. Ya laitahu in kana kathiran, alangkah eloknya kalau selalu. Sahabat duk heran tengok, pasal apa dia sebut benda ni? Orang elok, orang baik meninggal, jumpa Nabi.
Nabi, Tuhan, ya Rasulullah, sahabat kita meninggal dia sebut tiga benda. Alangkah elok kalau baru, alangkah elok kalau satu, alangkah elok kalau selalu. Nabi senyum. Nabi habaq, hangpa tahu. Allah nampakkan pahala yang dia buat tu sebelum dia meninggal. Sampai dia rasa menyesal buat benda tu sedikit. Alangkah elok kalau baru, dia di rumah dia ada orang ketuk pintu. Siapa? Saya orang miskin, tengoklah tuan baju saya ni lama dah, lusuh dah. Oh, tunggu sat lah. Dia pun pergi kat almari. Ada baju baru, ada baju lama. Ambil baju lama, ambil baju baru nak bagi, takut demam seminggu tak jadi nah. Ambil baju lama. Pahala bagi baju lama tu, tu dia, pahala tu dia. Mai. Pahala dia banyak kata mai. Sampai dia kata, "Ih, alangkah elok kalau baru." Bagi hak lama lagu tu punya pahala. Kalaulah bagi baru lagu mana tak tahu. Ha, tu lebih kurang lagu tu nah. Kali kedua, kali ketik, kali hak lain. Ada orang ketuk pintu. Man yadukul bab, siapa ketuk pintu ni? Ana faqirun ja'i', saya ni orang fakir, orang lapar. Oh, tunggu sat nah. Orang Arab ni kan makan roti. Nah, kita yang makan nasi lemak, orang Arab makan roti nah. Ha. Oh, dia roti ni, satu buku roti dia kepok, dia patuh kepok, setengah untuk dia, setengah untuk orang tu. Pahala bagi setengah roti ni, tu dia pahala mai. Sampai dia kata, "Eh, alangkah elok kalau satu, satu roti bagi, lagi besar pahala nah." Haklah, dia pergi masjid, tengok ada orang buta, pergi mana? Nak pergi masjid elok, saya pun nak pergi masjid. Itulah the first and the last dalam hidup dia. Pimpin orang buta pergi masjid. Pahala sekali pimpin lah, pahala Allah datangkan nampak sampai dia menyesal lah, kata alangkah eloknya kalau selalu. Tu yang kata pahala. Memang nampak kecil bagi kita, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.